strike. Strike bro. Oh, kan lebih besar dari sini. Pagi sahabat Englar, hari ini mancing lagi ya. Hari ini mau coba das casting-casting di sungai lagi sebelum jam kerja ini. Mungkin dapat casting 1 jam aja. Target hari ini ikan tarpon. Kita menggunakan soft lure. Oke, saya mau prepare dulu. Mumpung masih pagi ini, kita langsung mancing. Prepare selesai. Kita pakai jig head kecil. Ini ada beberapa warna soft lure ya. Terus kita coba pakai warna ini dulu. Hijau muda nih. Oke. Sini banyak nih. Oh, muncul. Muncul lagi. Kecil-kecil tarponnya. Kita coba ganti warnanya nih. Pakai warna pink ini. Orange. Dulu pink warnanya, sekarang orange. Kita coba pakai ganti pakai warna orange. Strike. Kecil sekali. Strike bro. Ini ikan tarpon pertama ya. Baby tarpon. Pakai soft lure warna pink. Oke, kita rilis ya. Sure. Kayaknya di sini lebih besar dia. Strike bro. Oh, kan lebih besar dari sini. Oh, lompat ya. Iya. Yah, lepas. Nyangkut di sini dia. Nyangkut di sini dia.
kasihan, udah ambil aja. Besar ya sih. Hei 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 hei. Emang gampang sekali muncul ya, karena mulutnya yang tipis. Ini pakai sopler warna pink nih. Tuh. Telepon kedua. Ya, kita rilis ya. Oke, spot kedua ini. Yuk. Ya. Ada waktu lagi setengah jam buat lempar-lempar. Banyak sekali tenggaknya di sini. Outside. Wah, muncul lagi. Muncul lagi. Hai, bro. Kali ini jangan muncul. Jangan moncel. Jangan moncel. Iya, landed. Landed, bro. Telepon ketiga ini. Memang gampang sekali moncel. Casting telepon. Wah, warnanya silver terang. Wih. Setelah beberapa kali moncel, akhirnya landed lagi. Tuh warnanya cantik sekali. Tuh pakai sopler warna hijau. Oke, kita rilis. Oke, bye. Oke, sahabat angler. Cuma landed 3 hari ini ya. Karena ini waktunya sudah habis, siang dia juga nggak begitu agresif makanya. Oke, cukup sekian trip kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.